jam berapa ini mulai pelajarannya kah? Katanya sih jam 3 sore baru mulai. Wah, sore banget ya. Apa mata pelajaran sekarang kah? Wah, gak tahu aku. Lupa. Be, apa mata pelajaran hari ini, be? Kalau gak salah mata pelajaran hari ini sain. Apa itu sain? Ya itu sain. Aku juga gak tahu kepanjangannya. Kalau gak salah sain itu kayak mata pelajaran biologi. Wah, kalau aku gak tahu. Intinya aku bersekolah ikutin guru aja. Ya udah kalau gitu ayo kita ke sekolah sekarang. Wah, ntar dulu baru jam 2. Ya lebih baik kalau kita datang dahulu. Kan gurunya pasti senang. Ya antar aja Ren, kita ngobrol aja di sini. Ngeliatin pemandangan jalan gitu. Siapa tahu ada cewek ntar lewat. Cantik, mulus. Wih, aku yang nomor 1. Aku minta nomor HP-nya. Ini kita nak gaul. Motor bagus. Pasti wanita-wanita akan terpukau lihat kita. Oh. Ya bener juga kamu, Be. Mending aku ikut kamu aja, Be. Eh, gak boleh gitu. Kita ini masih kecil. Gak boleh ngomongin wanita. Ya, sekali-sekali boleh lah, Ren. Kamu motor kita bisa sama semua ya. Metik. Punyamu juga Scoopy Metik. Wah, sama ini, Ren. Mau beda warna. Warna motorku biru. Warna motorku ini bukan merah, ga? Ini namanya ungu. Ungu. Waduh. Bodoh sekali tuh si Randy. Ayo teman-teman berangkat sekarang yuk. Kok ntar telat dimarahin guru. Sabarlah. Kita ngobrol dulu. Lagi 30 menit. Bener, Ren. Asik ngobrol di sini. Aduh, kalau gitu aku duluan ya. Aku takut dimarahin sama guru nanti. Aduh. Oh, siapa? Sekolah bawa sepeda dia. Ini minimal motor, Boy. Udah agak zaman bawa sepeda hari-hari gini. Ini sepedanya buntut lagi. Oh. Ini lihat teman-teman, enggak ada bannya ini. Kalian enggak boleh nyentik orang miskin. Orang aku loh enggak punya motor di rumah. Punyanya sepedanya aja. Aduh, zaman sekarang masih pakai sepeda. Beli dong motor. Benar enggak teman-teman? Benar itu. Awas ya, kalau aku jadi orang kaya, kalian pasti terkejut. Orang kaya, mimpi. Gak mungkin kamu kalau jadi orang kaya. Orang sekarang aja, sepedanya buntut. Males dah aku sama kalian di sini. Kalian sukanya ngeledek orang gak punya. Emang kamu gak punya. Kalian jahat ya sama aku. Sekali kalian ingin aku. Kamu gak punya apa-apa. Orang miskin. Zaman sekarang pakai sepeda. Kasian banget tuh si Rama. Kalau kasian ngapain kamu ngina dia tadi? Wah, kasian lihatnya, Be. Ya udah, ayo kita berangkat sekolah sekarang yuk. Iya. Yo, sekarang. Ngapain kalian di sini? Eh, teman-teman, ada apa guru nih? Aduh, gimana ini? Ya, gimana ini? Si Rama nangis lagi. Wah, kenapa kamu nangis, Rama? Guru, aku diajar sama dia. Aku digangguin dari tadi. Sama siapa aja? Sama mereka bertiga. Waduh, kalian ngapain gangguin si Rama? Wah, gak ada, Pak Guru. Ya, gak ada, Pak Guru. Wah, emang si Rama itu cengeng, Pak Guru. Ya. Dia bohong, Pak Guru. Ya. Benar kamu digangguin sama mereka, Rama? Pak Guru, dia cuma bohong.
Wah, kalian ini. Pak Guru bilang tidak boleh ngeredek-ngeredekin si Rama. Ini kalian masih aja ngeredekin-ngeredekin si Rama. Ya Pak Guru, dia ngejek aku. Dia bertiga sepeda aku katanya buntut. Wah, ini kalian sudah keterlaluan banget ini. Beraninya kalian ngejek-ngejek si Rama. Kalian berteman itu tidak boleh saling ngejek. Wah, gak ada yang ngejek Pak Guru. Orang si Rama ini emang cengeng. Bener Pak Guru. Coy dan saksi bertiga. Emang si Rama tiba-tiba nangis. Dibilang kita yang ngejek. Mereka bohong Pak Guru. Padahal harus anak aku digangguin. Aku dikejar lagi dari belakang. Wah bohong itu bohong. Wah bohong. Bohong. Mereka yang bohong Pak Guru. Wah. Aku dibilang miskin. Sepeda aku dibilang buntut. Pak Guru percaya sama kamu Rama. Ini bertiga emang murid paling bandel ini Rama. Ya udah Rama, kamu sama Pak Guru aja ke sekolah. Hah? Sama Pak Guru? Pak kita juga mau ikut Pak Guru. Ya. Benar-benar itu Pak Guru. Wah kalian sudah punya motor ngapain mau ikut sama Pak Guru? Kalian berangkat aja sendiri. Pak Guru sama Rama aja. Ayo Rama. Ini sepedaku. Gimana ini Pak Guru? Taruh di sini aja dulu Rama. Entar kalau hilang gimana Pak Guru? Wah kalau di sini aman Rama, nggak bakalan hilang. Ya udah Pak Guru. Mana-mana? Dari sana. Kalian ingat ya, peringatan terakhir buat kalian. Kalau lagi kalian ngejek-ngejek si Rama, Pak Guru bakalan skor kalian selama 1 bulan. Ngerti kalian? Waduh, 1 bulan? Aduh, bahaya ini. Ya. Kita bisa dimarah sama orang tua kita. Oh, terus gimana ini? Jangan lagi ngejek-ngejek si Rama, daripada kita diskor. Ini lagi si Randy, mana seragam sekolahmu? Wah, seragam sekolahku masih basah, Pak Guru. Ini buku nyucinya baru tadi siang. Kamu ini alasan aja. Bilang aja kamu mau bolos ya. Alasannya kamu bilang baju masih basah. Ya Pak Guru, aku tadi dengar si Randy mau bolos. Masalah itu Pak Guru udah tahu itu Rama. Si Randy emang murid nakal. Aduh, bahaya ini. Pak Guru udah curiga sama aku. Emang kamu selalu bolos, Ren. Makanya Pak Guru curiga sama kamu. Ya udah kalau gitu ayo kita sekolah yuk. Daripada ntar Pak Guru udah marah. Ya udah ayo kita ke sekolah. Ayo. Ya Pak Guru. Pak Guru kita duluannya. Ya Pak Guru. Ayo. Kalian ke sekolah benar ya? Ya, ya Pak Guru. Sudah Pak Guru, selalu mereka ngejek aku. Kalau aku miskin, gak punya motor. Nah, yang sabar ya Rama ya. Kamu adalah anak yang baik, penurut. Pokoknya kamu nanti pasti bakalan jadi orang sukses. Nah, pesan Pak Guru sama Rama, kamu itu harus berbakti dengan orang tua. Gak boleh nakal ya. Kamu harus rajin belajar, biar kamu dapat juara di sekolah. Kelak nanti, kamu bakalan jadi orang sukses. Ya Pak Guru, makasih ya atas sarannya. Ya udah kalau gitu, ayo naik Rama. Iya Pak Guru.